Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Savit React. Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi anime spesial. Jadi hari ini aku mereaksi Mahoka Kokoro Yutosei episode ke-6. Jadi setelah kemarin itu kita sudah melihat kalau Tatsuya, Miyuki dan juga teman-teman yang lainnya beserta anggota OSIS sudah menangkap, apa ya istilahnya, kayak menangkap dalang dari operasi Blanch itu sendiri ya, dimana ketuanya itu adalah Tsukasa Hajime gitu ya. Dan ternyata setelah diselidiki, ternyata modusnya itu ternyata sebenarnya ingin mencuri data rahasia yang ada di sekolah sihir itu ya, makanya dia memanfaatkan murid-murid masa yang di sana, tapi berkedok kalau misalkan mereka itu pinginnya apa ya istilahnya, kayak pingin ada kesetaraan gitu antara yang student student yang punya kekuatan sihir sama yang menolak sihir itu sendiri gitu. Nah, jadi sekarang kita akan melihat di episode 6 ini kira-kira ada apa saja nih ya. Setelah kemarin episode yang cukup intens ya, cukup intens dan yang gak terlalu intens banget sih, cuman cukup lah ya, aku rasa cukup intens dan cukup menegangkan juga gitu untuk ditonton gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ya. 3, 2, 1, go! 9 Juli aja 2095. Oh, ini kayaknya pengumuman hasil, oh ya benar, hasil tes mereka sih kayaknya. Wow, oh jadi adik kakak ranking 1 dan 2 ya. Langsung berbunga-bunga, langsung Miyuki ya, sparkling-sparkling gitu. Oh jadi nilai ini untuk supaya mereka bisa ikut dalam kompetisi 9 sekolah. Shizuku sampai les dong. Oh, turnamen nasional kemampuan sihir untuk niat baik tingkat SMA disebut kompetisi 9 sekolah. Siswa terbaik ya. Oh, sebagai aset berharga tim kita. Oke. Yaudah, kompetisi 9 sekolah tadi mulai. Yaelah, itu pasti aja. Okay.
disebut bercanda ya, baru tahu. Wisma Atlet, tempat perkumpulan. Di sini Wisma Atlet jadi tempat ini, tempat apa? Penampungan pasien COVID. Kombinasi emas. Oke. Oh, ini tiga orang yang muncul di opening nih, sering di opening. Oh, ini nggak kalah juga ini. Benar, Miyuki. Eklar, oh petir. Kayaknya sih ini bakal jadi rivalnya Miyuki sih nanti sampai akhir sampai akhir episode sih kayaknya. Tapi nggak tahu juga sih mereka bakal. Tapi maksudnya dengan rival dengan tujuan baik gitu ya maksudnya. Dewi, Dewi. Masa depan baru SMA 3. Oh, akan segera dimulai ya, akan segera dimulai. 10 hari ke depan. Jadi itu sabotase berkedok kecelakaan. Ada aja yang mengganggu ya, mau turnamen lah, mau apa. Hit shooting, oke. Wah, ketua OSIS. Oke. Waduh, gila sih. Wow. Perfect, perfect. Us. Segusa, Mayumi Sita. Battleboard lagi ya sekarang. Ini siapa sih wakilnya Segusa itu? Wakilnya Mayumi siapa? Lupa. Watanabe nih itu dia. Watanabe Mari. Thank you.
Eh? Oh, ini kayaknya flashback waktu pas Honoka latihan deh kayaknya. Dia latihan fisik gitu kayaknya, tapi sebelum turnamen. Dibantu sama Tatsuya dong latihannya. Oh, dia ikuti Battleborn sama Mirage Bud juga. Oh. Grup neraka. Watanabe Senpai. Oh, dia baik banget sih. Sudah bukan calon pemenang, masih ada Honoka kan ya? Oh, yang dipasang di permukaan air. Ice Pillar Brick. Miyuki disuruh gantiin Mari dong, Watanabe. の代わりに1年生の島みゆき選手を本戦ミラージュバット選手として
Oke, baru dibuka. Jadi ini episode-nya lebih kayak fokusnya cerita tentang turnamen sekolah, apa, kompetisi 9 sekolah itu. Dan kebetulan kemarin itu kan sudah hari pertama sampai hari ketiganya itu udah dibuka dengan para senpai-senpainya gitu. Dimana sekarang ini adalah acara pemula, yaitu acara pemula itu biasanya lebih kayak ke acara apa ya, maksudnya untuk memperkenalkan anak-anak kelas 1 gitu ya, anak-anak kelas 1 di masing-masing sekolah gitu. Dan dan akhirnya tadi itu karena cedera, jadi Watanabe Senpai gak bisa melanjutkan untuk bertanding lagi skateboard, apa ya, waterboard gitu, melawan SMA 3 ya, SMA 3 tadi yang SMA-nya Ayumi itu. Makanya di Mayumi itu akhirnya menyarankan Miyuki untuk menggantikan Watanabe untuk melawan, nanti jadinya lawannya adalah Airi juga ya, masih tetap Airi sih gitu. Oke, kita akan melihat di episode selanjutnya itu adalah berarti Miyuki versus sama Airi sih kalau aku rasa sih untuk pertandingan board itu. Oke, makanya segitu aja sih reaksi aku untuk Mahoka Yuto saya episode ke-6. Kita akan lanjut untuk episode selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.